I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. No need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sons are right, sons are right, girl. I want nobody but you. 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 Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Alhamdulillah pada hari ini kita sehabis kesibukan dua hari ke belakang bahwa kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, ya, mana kita dari awal tahun ini sampai tahun depan kita harus melakukan yang positif, bahwa yang positif itu harus kita jaga, jangan sampai keluar dari jalur. Oke, kalau udah keluar dari jalur itu, ya bagaimana, nggak bisa apapun bentuknya yang kalau bukan atau saya lakukan. Mudah-mudahan seterusnya kita istiqomah bahwa harus kita lakukan itulah yang positif, ya. Nah, kita berbicara lagi tentang kesehatan, yang mana kesehatan itu sangat penting, ya. Mudah-mudahan yang ada di rumah sakit cepat sembuh sakitnya, dan yang sehat juga harus mempertahankan kesehatannya, ya, termasuk saya sendiri, anda-anda sekalian yang ada di rumah, ya, bahwa sehat itu sangat penting. Nah, kita berbicara hari ini tentang kesehatan, yang mana kesehatan itu dengan faktor makanan yang baik, ya, otomatis. Nah, saya ini akan berbicara hari ini tentang kacang-kacangan, ya. Nah, kacang-kacangan itu sangat penting juga, ya, dikonsumsi, ya, bahwa nutrisi yang kita makan itu ke tubuh kita itu harus baik, ya. Nah, disinilah kita berbicara kacang almond. Nah, kacang almond itu mungkin orang awam belum mengetahuinya, ya, bahwa kacang almond itu sangat penting sekali, ya. Kacang almond itu merupakan salah satu jenis kacang yang populer di seluruh dunia, ya. Almond memiliki banyak variasi untuk warna dan ukuran. Ada yang kecil dan ada yang besar, ya. Disitulah almond ini merupakan dari asal usulnya kacang itu dari Timur Tengah, ya, terus dikembangkan oleh Amerika atau di daerah negara California atau Amerika Serikat, ya, yang merupakan negara yang menghasilkan kacang terbaik, ya, yang terbanyak di seluruh dunia itu. Nah, biasanya almond ini dikonsumsi secara langsung, ya, sebagai kedapan atau dijadikan bahan perlengkapan untuk berbagai olahan makanan seperti es krim atau olahan coklat, makanan seperti yang lain-lainnya, ya, kue atau susu, ya. Nah, kacang almond ini berasal dari Timur Tengah aslinya, ya, atau kacang yang memiliki banyak kandungan atau gizi, ya, yang baik untuk tubuh manusia. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya kacang almond ini ada 7, ya. 7 manfaat dari kacang almond ini. 1, kaya dan nutrisinya. 2, untuk antioksidan. Atau 3, mengandung vitamin E.
mengandung vitamin E sangat tinggi sekali ya, pemirsa. Terus mengontrol gula darah, terus menurunkan tekanan darah ya atau blood pressure, menurunkan kolesterol yang di perut itu yang banyak ya. Kolesterol itu bisa menurunkannya ya. Terus menurunkan berat badan. Nah, itu manfaat dari kacang almond ya. Yang mana kacang almond itu di Indonesia itu jarang sekali ya ditemukan. Nah, mungkin ada sih di mal-mal ya. Kalau orang yang sering ke mal pasti ada kacang almond. Itu harganya juga sangat mulai mahal ya. Nah, ini bentuknya kacang almond. Saya masukin ke plastik ini ya. Caranya bagaimana ya, terserah ya. Anda mau di blender atau disampurin sama susu, campurin sama coklat, nggak apa-apa. Tapi saya dimakan langsung. Ini ukurannya ukuran sedang ya, kecil ya. Kita langsung makan aja dikunyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak rasanya ya. Nah, ini setiap hari kalau bisa makan 5-6 ya. Ini kacang almond ini sangat banyak bermanfaatnya ya, supaya lebih bagus lagi tubuh kita. Apa perut saya itu agak buncit ya, ingin menurunkan kolesterol. Kolesterol bawah sangat penting juga ya. Kita coba aja setiap hari kita kacang almond ini ya, kita beli setengah kilo ya. Mungkin harga di Indonesia berapa ya, kalau di Indonesia mungkin ya 100 ribuan ya per gram apa per kilo, kurang tahu ya. Nah, di sini saya cuma beli setengah kilo, makan gini aja langsung, emang enak. Ini ada yang lebih besar lagi ya, ini tuh, karena ini yang kecil, sedang lah, kecil kagak, sedang. Di pinggir jalan itu kalau di California atau di Prancis itu ya banyak ya, di Indonesia mah kurang ada. Saya belum pernah lihat sih di Indonesia ada kacang almond ini. Mudah-mudahan di Indonesia kedepannya bisa mengembangkan apa pertanian Indonesia tentang kacang almond ini ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian ya, yang ada di rumah dan yang Anda yang dari negara manapun gitu ya. Kita konsumsi ini kacang almond ya, yang Filipina, terus ada Thailand, Vietnam, itu teman-teman subscriber saya ya, alhamdulillah, thank you so much ya for subscribe and like dan komennya dari asal from another country, oke, okay? Ada Jordan dan Prancis, oke, okay? Thank you so much for subscribe-nya for Herbal Channel, oke, okay? Dan mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi ya, semua supaya teman-teman sekalian subscribe saya itu sehat semua ya, sehat selalu. Nah, sekian dulu video ini, jangan lupa komen dan subscribe-nya ya di Herbal Channel ini. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi ya, yang upload-upload yang bisa berguna bagi masyarakat luas. Dan sekian dulu dari saya, dan jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Sekian dulu dari Herbal Channel. Mudah-mudahan bisa berguna bagi seluruh lapisan masyarakat luas. Oke, kita tutup dulu dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.